Ja. Baik. Upin dan Ipin edisi Borak Kopitiam. Betul. Hello. Selamat datang. Mai Upin dan Ipin. Aduh. Okay. Ini adalah Upin dan Ipin edisi daripada production Borak Kopitiam. You Upin ke Ipin? Sama je lebih kurang. Apa beza Upin dengan Ipin? Saya pun dah lupa dah. Ada tapi rambut dengan abang. Tak ada rambut. Upin abang. Saya Upin lah. Adik kan? Upin lah. Tapi sebenarnya nak beritahu anda bersama dengan kita hari ini bukan Upin Ipin. Sebab walaupun gambar dia, muka dia kebetulan sama dengan gambar tadi. Yang Upin yang dah besar tu. Bukan. Betul. Ini Megat sebagai seorang penyanyi. Betul. Yeah. Dan untuk anda, ada di antara anda mungkin yang macam perasan tak perasan, kenal tak kenal. Bila dengar suara macam tahu. Tapi siapakah orangnya? Dia ni lah yang duet dengan Emilia. Ya, okay, untuk OST Nur 2 Ya, betul. Okey. Jadi cerita terbaru selepas kejayaan Tetap Kamu pakai makan kan? Ya. Okey. Dengan ceritanya ada single terbaru pula. Single terbaru dari drama yang sama juga. Okey. Cintaku. Okey. First thing first. Oh, dia nak belanja sikit. Ya. Belanja sikit lagi. Okey. Lagu yang ditulis oleh orang yang sama juga untuk Tetap Kamu. Lagu Farouk Romad dan lirik dia Emilia. Okey, lirik Emilia. Bila Megat tahu lagu Megat diangkat sebagai salah satu lagu OST untuk Nur kan. Apa perasaan Megat sendiri? Megat pun macam tak percaya sebab tahulah Megat kan tersingkir dari program reality terkeluar awal. Bila dah ada dua single Megat. Yep. Saya rasa bukan nak cakap apalah bila orang keluar dari program reality ni dia antara nasib-nasiblah. Ada yang akan berjaya, ada yang akan senyap, akan ada yang keluar single banyak. Betul. Megat antaranya lah yang dah keluar dua single. Jadi macam mana Megat? Perjalanan dari dulu basking apa semua kan? Sampai sekarang pun masih basking. Masih basking lagi. Perubahan tu memang ketara lah. Orang pergi mana-mana basking, orang kenal, orang yang nyanyi dengan Emilia tu. Orang request lah. Ada rasa macam macam bangga sikit tak macam rasa? Bangga tu tak adalah. Bangga tu ada juga. Tapi dalam masa yang sama macam Megat jenis orang yang sahaja. Macam tu juga. Macam tu juga. Sama juga. Dari mana kita kenal orang dari bawah? Saya nak orang kenal saya dari bawah juga. Dari bawah juga, Macam Megat sendiri memang dah orang dah kenal. Yep. Lepas tu dah ada single. Isteri saya bersalin dulu. Okey. Tunggu lancarkan dulu semua. Baru saya buat kerja saya. Betul lah. Kiranya 2020 menyambut kelahiran anak yang pertama. Yes. Okey. Bulan berapa Megat? Bulan 4. Yeah. Sama tahun lah nanti dengan baby ni. Saya mungkin dia tak usah 2020. Dia mungkin dah tahun ni juga. Kita orang tengah standby ni. Kalau apa-apa jadi Hari ni guest Megat mungkin Megat boleh kongsikan IG Megat supaya mereka kat rumah boleh stalk Megat. Kepada penonton Borak Kopitiam boleh follow Megat di Instagram Megat Gram. Bukan Megat Grab ya. Megat Gram. Boleh follow sekarang. Alright. Yep. Follow sekarang dan anda akan dapat menikmati suara yang sangat unik. Pernah tak orang kata suara awak ni macam Judika, macam Tompi dari banyak artis dari penyanyi seberang ni? Pernah. Pernah tak orang silap? Pak dari mana, Pak? Dari Jakarta. Kita pernah. Sama. Masa selalu basking orang akan tanya saya orang Indonesia. Saya bukan. Sabahan. Original Sabahan, Bah. Patutlah. CEO patut. Okey, akhir sekali kan sebelum kita nak lepaskan Megat kan. Boleh Megat kongsikan sikit orang kata macam sharekan sikit suara Megat kepada penonton dekat rumah sebab banyak cover lagu juga kan. Ya, banyak. Okey, mungkin boleh cover sikit lagu. Okay, sekarang top lagu apa tau? Dance Monkey kan. Dance Monkey belum sempat lagi kot Megat. Tak sempat lagi. Dance Monkey. Janganlah. Saya nak dengar Megat bukan awak nyanyi. Tak tiba-tiba nak suruh nyanyi memang tak boleh lah. Okey, mungkin Megat. Kalau nak suruh monkey dance boleh, kita boleh buat monkey dance. Saya dah cukup tengok awak dancing dah. Mungkin Megat pilih sendiri. Lagu Judika mungkin. Boleh. Kalau orang kata sama kan? Okey. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Yes. Itu adalah lagu cover tapi kalau nak nyanyi betul-betul kita kena bagi mic. Kita support local lah. Okey, jadi untuk anda jom kita dengarkan single terbaru daripada Megat. Lagu ni catchy. Kita bayangkan kita berada di pulau, betul agak kan?
kita berada di alam percintaan. Betul, macam tu eh? Dia dah macam tu dah. Okey, silakan. Macam dekat pulau. Let's go. Kat pulau. Kita layan. One. Sama kamu tidakkah kau cuma mau tahu indahnya perasaan sepertiku meminta ingin selalu bersama cinta. Sakit pun